adanya dampak COVID-19 yang biasanya PKL atau praktek kendala pangan langsung terjun ke dunia kerja, sekarang diganti dengan tugas berbasis proyek. Tugas berbasis proyek ini diganti dengan pembuatan tutorial video tanpa lama-lama. Yuk kita lihat cara pembuatannya. 50 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk, 75 gram gula pasir, 70 gram mentega cair, 175 gram tahu kuning, 1 saset SKM, 3 butir telur, setengah sendok teh SP, setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Coklat bubuk, baking powder, vanili bubuk, aduk hingga merata. Telur, gula, SP, lalu mixer. Cair. Susu kental manis. Lalu campurkan tahu kuningnya. Aduk hingga merata. Kalau sudah merata, kita matikan. Setelah
adonan sudah merata, kita tuangkan di loyang yang sudah dilumuri mentega dan tepung. Setelah adonan sudah siap, kita gebrak dulu. Jangan lupa panaskan ovennya selama 5 menit. Setelah oven sudah dipanasi selama 5 menit, kita masukkan adonan ke dalam oven. Dengan temperatur 130 derajat dengan waktu 50 menit. Siap dimasukkan ke dalam kemasan. Pembuatan brownies tahu sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.